Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. So, hari ni aku nak tunjuk kat korang dan aku nak unboxing apa yang aku beli dalam Havana. Apa dah ada punya tu? Havana. Apa yang aku beli So, aku nak tunjuk kat korang. Adakah boleh handsome kalau kita pakai benda ni? So, jom kita tengok apa yang aku nak unboxing. Okay, so ini yang aku beli. Apa benda ni kan? Kecil je. Macam tak ada apa-apa. Kan? So, nak tunjuk kat korang apa yang aku beli. Okay. Inilah dia. Jom kita unboxing. Oi, koyak itu je, koyak. Alah. Dalam packaging ni kita ada. Nah, kau. Apa tu? Nampak kita ada apa? FBA Fishing Buddies Academies. Fishing Buddies Academy. Okey, aku bawa keluar. Apa yang ada kat dalam ni? Apa yang aku dapat? Aku beli ni dengan harga 20 lebih lah, something macam tu. Okey. Aku akan dapat stiker Fishing Buddies Academy dan juga apa yang aku nak sangat lagi tu. Ini. Hook pin eagle. Apa nama tu? Kat apa ni ada tak? Nanti aku ni balik. Hook pin untuk cap kita. Kita punya cap. So kat dalam ni aku nak tunjuk kat korang. Stiker dia sangat berkualiti je guys. Ini aku akan letak kat mana? Dekat laptop lah. Dekat laptop lah. Stiker dia tebal pun tebal ni. Kualiti gila. Okay. Dan satu lagi hook untuk kita letak kat cap. Okey, untuk pengetahuan korang, hook ni tak tajam mana pun. Tak bahaya, tapi kalau nak safety lagi korang boleh asah kot ni. Tak nak bagi tajam sangat. Ini tumpul ni lah, nampak? Aku boleh tekan kat situ je. Okey guys, aku nak terangkan. Ni accessories pin hook. Berbentuk hook lah kan. Memang bentuk hook lah. Terus terang aku cakap, memang berbentuk hook. Pin ni boleh pakai dekat cap. Tak kisah kau nak sangkut kat mana, kat tali leher ke. Ikut kreativiti masing-masing. Kat songkok pun boleh. Macam ada satu gambar ni, dia letak kat songkok. Masa raya tahun ni kan. Dia letak kat songkok. Memang smart lah. Nampak bergaya gila kalau kita ada hook ni kat kepala kita, tak gambar dengan ikan trofi yang kita dapat tu. Ya Allah, handsome. Gila boh. Macam tu. So memang sesuai lah untuk kita yang kaki mancing ataupun hobi saja ke, yang berminat boleh roja. Bukan roja saya, tapi roja kepada brother ni lah. Kalau kau klik benda ni pun, dia akan keluar tempat online dia untuk kita beli barang ni. Harga RM25. Okay. Warna gold. Dia ada macam-macam colour. Tapi yang aku tengok ni, dia satu colour je lah ada. Mungkin kat tempat lain ada jual juga benda ni. So aku tak tahu mana. Kalau ada jual pun aku tak tahu kat mana. Aku tunjuk kat korang lah. Yang aku beli ni, dia ada colour ini saja, tak ada colour lain. Okay. Ni kita tolak tepi lah. Macam serabut juga.
Okay guys. Cantik cantik. So, mana kau nak dapat benda ni, aku akan bagi link dekat bawah tu, link untuk beli hook ni sahaja. Tapi korang akan dapat bukan hook ni sahaja, korang akan dapat stiker ni sekali. Free. Stiker ni memang free. Fishing Buddies Academy. Okay. Hook pin dengan harga RM25. Mungkin ada charge COD dia juga. Korang akan dapat free Fishing Buddies Academy punya stiker. Satu lagi guys, sesiapa yang nak belajar casting, untuk belajar lah, untuk korang tahu lagi, ambil ilmu lah, belajar ilmu lah benda ni kan. Untuk korang tahu cara-cara nak mancing, pakai umpan apa, pakai gewang apa yang sesuai. Kalau kita mancing kat tempat ni, gewang macam mana sesuai, kedalaman dia lagi ke apa ke kan. So korang nak kena tahu benda-benda tu juga. Aku nak share dengan korang, aku pernah join Fishing Buddies Academy. Aku student Februari Fishing Buddies Academy, BCO lah, BCO Backcasting official lah. Apa tak, macam tu lah kan. Aku student Februari. Banyak ilmu jugalah. Dia akan ajar korang 8 teknik casting. Sebelum tu aku nak bagi tahu, sesiapa yang nak belajar juga untuk mancing, untuk memegang memegang pula, untuk kita belajar macam mana kita nak pakai casting punya reel tu, macam mana kita nak hold, cara kita pegang apa semua, kita boleh belajar dekat Fishing Buddies Academy. Sini memang kita akan dapat banyak ilmu. 8 teknik casting ada. Lepas tu dia ada 3 kita belajar secara online, tapi sebab PKP ni better belajar lah online kan. Kalau korang nak belajar face to face kan, 101 kan, korang boleh, ada kelas dia, ada 3 section. Satu yang kau belajar online, satu lagi kau belajar online dengan 8 teknik casting, cara untuk korang buat handcast ke, front cast ke, side cast ke. Ada 8 teknik casting aku bagi tahu korang ni. Kalau yang last punya option, korang boleh belajar semua tu online, 8 teknik cast dan juga face to face 101 punya coaching. Okay, itu je lah aku nak share dengan korang. Dan link dia aku akan share kat bawah tu untuk korang, kalau siapa yang berminat lah boleh daftar dekat bawah tu, dekat link tu. Korang klik je link tu, apa yang korang kena isi, itu je. Lepas tu follow lah page Fishing Buddies Academy ni. Cikgu kita ni tegas sikit lah. Bukan tegas sikit, tegas banyak, tapi dia sebenarnya okey. Dia tegas sebab dia askar kan. So sebenarnya apa yang korang belajar kat sini nanti korang akan faham. Fishing Buddies Academy ni memang terbaik lah, memang terbaik. Dari segi gewang apa semua, kita kena pilih colour yang macam mana, ikut kesesuaian air, tali yang sesuai untuk rod, rod yang sesuai untuk kita apa, target ikan ke, macam tu kan. Jenis-jenis macam tu kita memang kena belajar jugalah. Takkan kita main apa, kita beli rod jenis 8-16, tapi kita nak target kerapu, target haruan ke apa ke, ada cara dia. Korang ada cara, memang ada cara. Untuk kita belajar casting ni, kita ada cara. Kelas-kelas dia memang best lah, memang berbaloi. Sebab aku masuk kelas Februari tu, memang habis time Februari jugalah. Ada time-time dia. So sesiapa yang berminat untuk join kelas Fishing Buddies Academy, boleh klik link dekat bawah tu, sebab aku dah share dah. So kalau agak-agak macam nak tahu lebih lanjut, korang boleh message dia punya team support dekat Fishing Buddies. Message boleh, call boleh. Dekat link tu pun dah ada support dia lah. Dia punya support, Fishing Buddies support. Kira pekerja-pekerja dia lah, dia punya bawah-bawah tu lah. So guys, aku nak bagi tahu dan aku nak tunjuk macam mana cara untuk pakai benda ni.
okay guys, so aku terangkan macam ni cara untuk kita pakai ni. First, kita kena cap. Ataupun tak kisah kau nak letak kat mana, kat songkok. Macam aku cakap tadi, songkok, tali leher pun boleh. Tak ada masalah. So kat sini aku tunjuk kat korang eh, macam ni cara pakai. Cara dia senang. Korang letak je macam ni. Ni korang tolak dekat dalam. Make sure benda ni kat luar lah, cantik lah. Takkanlah kat dalam kan. Kat dalam macam ni bentuk dia lah. Macam tu. Apa yang nampak kan? Apa yang nampak kalau bentuk kat dalam macam ni? Nampak? Ha. Kalau kat dalam, mana hook eh? Ha. Tak nampak lah. So dia nak nampak style. Kuang tolak dia ke dalam. Sengitkan sikit. Okay, kenapa aku cakap sengit sikit? Sebab lekuk cap kita eh. Lekuk cap kita. Bila lekuk cap kita macam ni, ikutlah lekuk, baru dia nampak kemas. Tak ada lubang tu kan. Kan kemas tu macam tu. Betul? Nampak kan? Lekuk dia tu. Kat situ. So nampak nice lah. Dia nak lagi cantik kan. Cap tu daripada cap Ozmi. Tak ada lah. Gurau. Tak kisah korang nak guna cap macam mana pun. Eh? So dia nampak kemas. Lagi satu, bila korang dah masukkan benda ni, dah, jangan buat straight tau. Bila straight, ada time ada lubang. Ada time yang tak ada lubang. Ikut kesesuaian korang. Nak cantik lagi sengit lah. Sengit. Oh, barulah nice. Oh, gol-gol. Orang kaya. Luar biasa apa. Haa. Kalau kau tahu straight, korang tahu straight, ada time dia ada yang, sekejap aku tunjuk kat korang. Ada setengah cap, kereta letak straight, dia bengkok tau. Dia macam ada lubang. Macam ni tak ada lubang ah. Tak nampak ah, tu ada nampak lubang sikit tu. Nampak ada lubang kat tengah tau. Tu lubang. Okay. So cara senang. Cara dia memang senang. So kalau boleh benda ni jauh sikit daripada budak-budak, daripada anak-anak kita ke apa kan. Eh, anak-anak kita, saya pun tak ada anak lagi. So dia nak nampak cantik macam ni lah. Ini review saya. Ha, nice. Nah, tahu Fishing Buddies Academy lagi. Ha, nah, HKL. So aku nak bagi tahu kat korang, sesiapa yang berminat untuk belajar atau menambah ilmu casting, 8 teknik casting tau, 8 teknik casting. Ada macam-macam cara. Side, front, up front, backward, frontward. Tak ada lah. Senang je, korang nak belajar, ambil link kat bawah tu, tekan link tu dan dia akan masuk dekat team support diorang. Okay? Untuk kita menambah ilmu lah. Tak semestinya kita asyik-asyik nak mancing ke depan, ke depan saja kan. Kita kadang-kadang nak kena style. Kanan boleh, kiri boleh. Macam ada satu video tu dia macam, tapi dia ke belakang. Itu lagi special lah. Itu tak adalah. Itu mana mandai diorang nak buat kan. So untuk korang dapatkan hook ni, okay, hook ni aku letak kat bawah juga, link kat bawah. Dan juga sesiapa yang nak masuk kelas Fishing Buddies Academy, link kat bawah pun aku dah letak. So kita share-share ilmu lah. Sebab aku dah belajar 8 teknik casting ni. Nak biasakan tu je lah eh? Memang mudah sebab kita belajar online. Kalau nak face to face tak boleh, sebab kita sekarang PKP lagi. Masih PKPB lagi tu kan? So itu saja untuk aku review dan unboxing hook ni. Okay, jadi itu saja review aku untuk hari ini. So jumpa lagi bersama aku Wan Tenang di video yang akan datang. Assalamualaikum kepada semua kaster-kaster Malaysia dan juga seluruh negara. Okay.
Ciao.